Hello, 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 welcome back to my content. Yup, video kali ini saya mau sedikit nge-review ke kalian semua tempat kerja saya, atau bisa dibilang mini studio. Bukan mini studio sih ya, lebih tempatnya ke ya ruang kerja aja lah. Jadi ini kayak ginilah kondisi, bukan kondisi, kayak ginilah tempat yang saya pakai buat ngebikin konten saya selama ini. Jadi di awal saya ngerintis channel ini, saya mau ngasih lihat dan buat nge-save, buat kenang-kenangan aja nanti ya. Kalau di awal ngerjain channel ini, tempat saya buat bikin konten yang kayak gini gitu. Ini sengaja gak saya beresin, gak saya rapi-rapiin. Saya record apa adanya. Dan kayak ginilah bentukannya. Harap maklum teman-teman semua. Sebenarnya tempatnya ini lega. Jadi karena ini ruko, jadi ini gabung sama tempat tidur. Dan saya gak bisa ngeliatin tempat tidurnya. Saya cuma bisa mau ngeliatin ini aja. Tempat kerja saya buat bikin konten dan ngebangun channel saya ini. Oke, ini mulai dari tempat duduknya, meja, mouse, keyboard tambahan, mic condenser, ini alat bantu yang lain, meja buat laptop dan laptop. Udah kayak gitu dulu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support. Nanti di video yang lain saya bakal nge-review alat-alat bantu apa aja yang saya punya, sama apa aja merek-merek perkakasnya gitu. Mulai dari laptop, mic condensernya, keyboard, mouse, meja yang saya pakai buat nge-record ini, sama sebenarnya ada satu lagi headset gaming gitu yang murah meriah, tapi ini saya lagi saya pakai nge-record ini. Nanti saya kasih tahu namanya aja sama fotonya aja. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus dan tempatnya berantakan banget. Dan terima kasih juga buat support kalian. Mudah-mudahan ketika channel ini udah berkembang dan udah menghasilkan, saya bisa upgrade ke yang lebih bagus. Sebenarnya alhamdulillah saya udah ada rezeki buat ngupdate meja sama kursi. Nanti saya review ya. Oke, terima kasih. Salam dari saya. See you and bye-bye.